Kelompok 1, 12 IPA 6 akan menjelaskan tentang materi sejarah bab 4 yaitu masa Orde Baru. Ah, ibu. Wih, kamu belajar apa? Aduh, wih, kan jelaskan tentang bab 4 kan, tentang materi bab 1 sudah berarti. Oke. Ayo kita jelaskan juga. Oke, teman-teman, mari kita dengarkan materi tentang bab 4 masa Orde Baru. Penumpasan G30 SPKI belum sepenuhnya menyelesaikan penyelesaiannya terhadap politik di PKI sehingga mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Soekarno menurun. Pada tanggal 25 Oktober 1965, masyarakat Jakarta melakukan organisasi federasi yang di mana tercantum HMI, PMKRI, PMII, dan GNI yang di mana diketuai oleh Santroni atau PMI. 1965, di mana terjadi titik akhir kekuasaan Presiden Soekarno dan hilangnya kekuasaan politik terhadap Indonesia mengakibatkan kemarahan rakyat. Tanggal 12 Oktober 1965 telah terbentuknya Front Pancasila. Setelah lahirnya Front Pancasila pada tanggal 12 Januari 1966, kemudian membentuk tiga penuntutan. Yang pertama adalah pembubaran PKI, yang kedua adalah pembersihan kabinet dari unsur-unsur, yang ketiga adalah penurunan harga. KAFI ditentang oleh mahasiswa Bandung sehingga mereka mengeluarkan ikrar kebenaran dan keadilan. Pada tanggal 8 Maret 1966, masyarakat dan pelajar melakukan demonstrasi dan mereka membakar kantor RRC dan Hisinwa sehingga mengakibatkan Presiden Soekarno marah. Di sini saya akan jelaskan tentang surat perintah 11 Maret. Surat perintah 11 Maret atau misalnya dengan Super Smart adalah surat perintah yang didatangani oleh Presiden Soekarno pada tanggal 11 Maret 1966. Surat perintah ini berisi suruhan kepada Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang ada untuk mengamankan masa keadaan Indonesia pada masa tersebut. 11 Maret 1966 tadinya direncanakan untuk rapat oleh Soekarno untuk mengatasi krisis politik. Tapi belum lama setelah rapat dimulai, Komandan Cakra Bidawa memberitahu bahwa di luar istana ada pasukan tanpa tanda pengenal. Dan Soeharto menjelaskan kemudian Muhammad Yusuf Amir Mahmud Basuki Rahmat menemui Soeharto yang sedang sakit sebelum menyusul Soekarno ke Bogor. Soeharto menyampaikan pesan, sampaikan saja bahwa saya tetap pada kesempatan saya. Beliau akan pergi. Datang kecepatan Soeharto tersebut menjadi pada tanggal 2 Oktober 1965. Pasca G30 SPKI, jadi perbedaan pendapat antara Soekarno dan Soeharto. Menurut Soeharto, pergerakan rakyat tidak akan reda sebelum rasa keadilan terpenuhi dan mereka merasa aman, alias PKI dibubarkan. Tetapi menurut Soekarno, berkait bertentangan dengan doktrin Nasakom yang sudah direncanakan ke sebelumnya. Di sana Bogor, Soekarno bersama Dr. Sukun Bandrio dan Dr. Cairo mengadakan pembicaraan yang menghasilkan surat perintah kepada Soeharto yang dikenal sebagai surat perintah 11 Maret. Dan sini saya akan berbicara tentang dualisme kepemimpinan. Kepemimpinan dan dualisme kepemimpinan adalah kondisi di mana ada dua orang yang sama yang memimpin suatu organisasi. Akibatnya akan ada dua pemikiran dan keputusan yang berbeda sehingga organisasi tersebut terbentuk dari dua kubu yang pada akhirnya menyebabkan benturan organisasi. Menyebabkan beberapa hal, terutama menyebabkan pertengahan politik. Yang kedua, misalnya politik Soekarno dan Soeharto dalam masyarakat. Kemudian, hal ini sangat jelas membahayakan kesatuan dan kesatuan negara Indonesia. Dalam sejak pemimpin PRS menyatakan jelas pimpinan besar revolusi tidak melalui beberapa hukum. Dan Presiden pun masih diizinkan membaca pidato pertanggung jawabannya yang disebut Nawaksara. Pada 22 Juni 1966, Presiden menyampaikan pidato Nawaksara yang berisi pokok persoalan. Yaitu meletusnya peristiwa berdarah pada tanggal 30 September 1965 beserta kemunduran ekonomi dan akhlak. Kemudian dipimpin Presiden Soekarno dan kemudian dilaksanakan oleh Presiden Jenderal Soeharto. Dan Februari 1967, DPR GR mengajukan revolusi dan merandum kepada MPR agar disidang istimewa. Kemudian dengan tujuan mencegah perpecahan di kalangan masyarakat dan pribadi Presiden Soekarno, Mr. Hadi menemui Soekarno yang untuk mengakhiri dualisme kepemimpinan nasional. Kemudian menonaktifkan lepas sidang MPRS untuk menyetujui pembubaran PKI. Pada hari Rabu tanggal 22 Februari 1967 pukul 9.30, Presiden Soekarno membacakan pengumuman resmi untuk pengunduran diri. Pada tanggal 12 Maret 1967, Presiden Soeharto dilantik menjadi pejabat RI. Pada tanggal 27 Maret 1968, Presiden Soeharto dikukuhkan sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan dimulainya pemerintah Orde Baru. Politik dan rehabilitasi ekonomi. Terbentuknya pemerintahan Orde Baru yang diawali dengan keputusan sidang MPRS pada tanggal 12 Maret 1967 yang menetapkan bahwa Jenderal Soeharto sebagai pejabat presiden. Lalu pada tanggal 27 Maret 1968 MPRS mengukuhkannya sebagai presiden penuh. Menjalankan kebijakan-kebijakan politik dan ekonomi yang telah ditetapkan dalam sidang MPRS tahun-tahun sebelumnya. Politik dan keamanan sebagai
pusat pembangunan. Orde Baru itu merencanakan berbagai konsep dan aktivitas pembangunan nasional yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Langkah pertama untuk mewujudkan pembangunan nasional tersebut dengan membentuk Kabinet Pembangunan 1 pada 6 Juni 1998. Program dari Kabinet Pembangunan 1 ini dinamakan dengan Ancak 3 Kabinet Pembangunan yang berisi Kabupaten. ABRI terlibat dalam sektor eksekutif, juga dalam sektor legislatif. Pelaksanaan negara banyak didominasi oleh ABRI yang dapat dilihat dari 1. Banyaknya jabatan, 2. Pembentukan fraksi ABRI di parlemen, dan yang ketiga, ABRI berbagai yayasan yang dibentuk, diperkenankan, mempunyai, dan menjalankan berbagai usaha, dan lain sebagainya. Program rehabilitasi ekonomi Orde Baru berdasarkan pada tap MPRS nomor 23 tahun 1996, yaitu yang pertama, mengharuskan diutamakannya masalah kebaikan ekonomi rakyat di atas segala soal-soal nasional yang lain termasuk soal-soal politik. Kedua, pemerintahan menyusun APBN. Dan kemudian yang ketiga, untuk menanggulangi masalah utang piutang luar negeri, pemerintahan berupaya melakukan diplomasi dan intensif dengan mengirimkan tim negosiasinya ke Paris, London, Inggris untuk mengundingkan utang piutang swasta. Kemudian yang keempat, melakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing. Kemudian yang kelima, pemerintah membentuk suatu lembaga yang disingkat menjadi IGGI atau Intergovernmental Group on Indonesia. Dan pemerintah membentuk Badan Pertimbangan Penanaman Modal atau BPPM untuk mengefektifkan UU PMDN pada saat tahap pelaksanaannya. Migrasi timur-timur ke wilayah Indonesia tidak terlepas dari kondisi politik internasional pada saat itu, yaitu perang dingin antara blok timur Uni Soviet dan blok barat Amerika Serikat. Dengan kekalahan Amerika Serikat di Vietnam pada tahun 1975, berdasarkan teori domino yang dipercaya oleh Amerika Serikat, kejatuhan Vietnam ke tangan komunis akan merembet ke negara-negara yang berada di sekitarnya, dan hal tersebut membuat para elit di Indonesia merasa khawatir. Saat yang sama, di timur-timur yang pada saat itu masih menjadi wilayah koloni Portugis, yang sedang terjadi krisis politik, yaitu krisis politik tersebut disebabkan karena kebebasan yang diberikan oleh pemerintah baru Portugis oleh Jenderal Antonio de Spinola. Kebebasan tersebut dimanfaatkan oleh ketiga partai besar yang terdapat di Timur-Timur. Satu yaitu UDT, Uni Demokrasi Timur, yang ingin merdeka secara bertahap. Kemudian yang kedua itu ada Fretilin, yang radikal dan ingin cepat-cepat merdeka. Kemudian yang ketiga itu ada APUDT, yang ingin bersatu bersama Indonesia. Ketiga partai ini saling bersaing dan bahkan sampai dengan perang saudara. Selain ketiga partai ini, terdapat dua partai kecil, yaitu Kota dan Tabalista. Tanggal 2 November 1975, Partai Fretilin mengumumkan proklamasi Republik Timur-Timur oleh presidennya, yaitu Xavier do Amaral. Proklamasi ini dianggap tidak sah karena tanpa persetujuan partai-partai yang lain. Dengan proklamasi ini, partai seperti APUDT, UDT, kemudian Kota, dan Tabalista melakukan pengumuman sendiri, yaitu dinamakan proklamasi Baligo. Empat partai ini pada tanggal 30 November 1975 melakukan keinginannya untuk bergabung bersama Indonesia. Atas keinginan rakyat Timur-Timur tersebut, pemerintah segera mengadakan operasi yang dinamakan dengan Operasi Seroja. Operasi ini diam-diam dibantu oleh Amerika Serikat yang tidak ingin Timur-Timur jatuh kepada komunis. Samaan operasi-operasi militer yang dilaksanakan, pemerintah segera mengeluarkan proses pengesahan Timur-Timur dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1976. Pengeluarannya tersebut kemudian dikuatkan dengan mengeluarkan Tap MPR Nomor 4 MPR 1978 bahwa Timur-Timur menjadi bagian Indonesia yang ke-27. Yaitu lembaga kepresidenan yang kuat sehingga semakin kuatnya peran negara dalam masyarakat. Yang kedua, simulasi keamanan pada Orde Baru relatif aman dan terjaga dan terbaik karena pemerintah mampu mengidentifikasikan tindakan yang dianggap bertentangan dengan Pancasila. Yang ketiga, kelemburan partai politik dimaksudkan agar pemerintah dapat mengontrol partai politik. Yang keempat, keamanan dalam negeri cenderung aman. Dampak negatif, yang pertama, pemerintah Orde Baru gagal memberikan pembelajaran demokrasi yang baik. Kedua, sistem perwakilan hanya bersifat semu, bahkan hanya dijadikan sebagai topeng untuk melanggengkan sebuah kekuasaan.
berbicara di pihak ketiga. Ketiga, pemerintah yang otoriter, demokratis, dan sentralistik. Yang keempat, kebijakan politik biokratis, tidak demokratis, tidak demokratif, dan KKN. Inilah penjelasan dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.